TikTokers ini mencuri atensi warganet usai mengunggah video saat membuka kemasan dari paket yang sudah ia pesan. Pasalnya, ia memesan paket berisi udara yang diklaim dari Bandung dan Jakarta. Video saat ia mengulas paket tersebut sontak membuat warganet tertawa. Postingan tersebut mulai viral berawal dari unggahan Zuina Putri lewat akun TikTok @zuina. Review udara Bandung Jakarta, paketnya sudah datang, mari kita buka. Totalnya satunya itu Rp12.000 dikali 2 berarti Rp24.000. Terus ongkirnya tuh Rp4.000, kata Zuina Putri. Kan stres, tapi untuk udara Jakarta ini bisa untuk menambahkan stres. Ini beneran udara kan, bukan di taruh sini. Tercium sekali aroma debu-debunya. Bener guys, setelah menghirup ini stres gue malah makin bertambah. Polusi udaranya tuh kayak kerasa banget. Dengan budget Rp12.000 aja gue bisa merasakan udara Jakarta tanpa kemana-mana. Alhamdulillah. Tapi gue kok agak pusing ya. Setelah tadi stres gue bertambah, pasti stres gue makin berkurang gara-gara udara yang sangat segar ini. Aromanya tuh kayak ngap. Perbedaan aroma Bandung sama aroma Jakarta yang gua rasa sih sejauh ini gak ada bedanya. Sumpah gua pusing. Finisi Rp28.000 beli angin. Gak apa-apa. Ikhlas kok. Ikhlas.